ini mendatangkan klub besar seperti ini, apalagi ranking pertama, bukan barang yang mudah. Kalau potret kedekatan Presiden Jokowi dan Prabowo saat menonton laga FIFA Matchday Indonesia versus Argentina jadi sorotan. Presiden Joko Widodo Jokowi tak sendirian menonton FIFA Matchday Indonesia versus Argentina. Ada 3 menteri yang menemaninya, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK Senayan, Jakarta, Senin malam 19 Juni 2023 itu, Prabowo duduk di sebelah kanan Menteri BUMN, merangkap Ketua PSSI Erick Thohir yang bersisian dengan Jokowi. Di kiri Presiden duduk Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo yang bersebelahan dengan Ibu Iryana Jokowi. Ada 9 foto saat menonton laga yang berkesudahan 2-0 untuk Argentina itu dipasang Prabowo di akunnya di Instagram. Foto-foto itu tak hanya tampak dari depan, namun juga dari belakang. Bersama Bapak Presiden RI @Jokowi, Ketua Umum PSSI @Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga @Dito Aritejo, menyaksikan laga persahabatan Timnas Indonesia versus Argentina di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, tulis Prabowo. Komentar yang muncul umumnya tentang dukungan terhadap Prabowo untuk bertarung dalam Pilpres 2024. Tak sedikit yang salah fokus pada nomor 08 yang tertera di punggung jaket merah yang dikenakan Prabowo. Bahkan menganggap nomor punggung itu sebagai kode Ketua Umum Partai Gerindra itu akan keluar sebagai pemenang kontestasi hingga menjadi Presiden ke-8 RI. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menafsirkan bahwa momen itu upaya menjodohkan Prabowo berpasangan dengan Erick di pemilihan Presiden 2024. Menurut Ujang, pasangan Prabowo-Erick berpotensi memenangkan Pilpres jika perjodohan kedua tokoh itu terwujud. Asalnya kedua tokoh tersebut memiliki elektabilitas yang cukup tinggi sebagai capres dan cawapres. Selesai menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Argentina, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir terus menyunggingkan senyuman di samping Presiden Joko Widodo. Nampak raut wajah bahagia Erick Thohir tak bisa ia tutupi. Erick Thohir yang terlihat mengenakan jaket merah dengan resleting terbuka itu bahkan tersipu malu ketika Presiden Jokowi memujinya. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.